bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أهل بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa definisi ahlul hadis? Siapa yang ingat? Apa itu ahlul hadis? Jadi apabila kita menyebut ada mendengar istilah ahlul hadis, maka siapa? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Jadi kalau ada pertanyaan itu enggak harus ditunjuk siapa yang jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu di zaman beliau apabila membuat soal, maka para sahabat menjawab. Enggak harus ditentukan kamu enggak. Sebagaimana dalam kisahnya Ibnu Umar tatkala ingin menjawab tapi malu, beliau bilang fawaqa an-nasu fi syajaril bawadi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, inna minasy syajarati syajaratan la yaskutu waraquha wa mathaluha mathalul mu'min fa ayyu syajaratin hi. Tatkala Rasulullah bertanya, di antara pohon-pohon ada satu pohon yang dedaunannya enggak berguguran dan perumpamaannya seperti perumpamaan seorang mukmin. Pohon apakah itu? Kata Ibnu Umar, fawaqa an-nasu fi syajaril bawadi. Maka mereka pada bergumam atau menjawab dengan jawaban yang salah, yaitu pohon-pohon di alas-alas di hutan-hutan sana. Wa waqa'at fi nafsihi an-nakhlah, dan tak batin saya sendiri sudah menduga kalau itu adalah kurma, tapi saya malu untuk menjawabnya. Syahid bahwasanya musyarakah di dalam jawab ini diperlukan. Jadi siapa yang jawab definisi ahlul hadis? Biar ada faedahnya belajar. Apa di sini ahlul hadis? Ini penting. Ahlul hadis itu siapa? Siapa, ma'am? Abu Salman? Budi, siapakah ahlul hadis? Muhammad, Fadil, siapa ahlul hadis? Rafi, Pak Datang, orang yang memiliki 100 ribu ke atas, definisinya siapa? Oh, gitu. Kemarin tak sebutkan atau kan tidak? Kita belajar atau dengan tidak? Ayo, pelajaran ini kemarin ada atau tidak? Nampaknya ia mulai tenggelam dalam kenangan.
Wah, belum. Pak tadi. Ayo, Pak Utari. Jadi siapakah ahlul hadis? Mengaku-ngaku sebagai ahlul hadis tapi enggak tahu siapa ahlul hadis. Mudah mah? Darmuji. Orang yang sibuk dengan hadis, baik secara riwayat maupun diroya. Ini definisi ahlul hadis. Jadi kemarin sudah kita terangkan, ahlul hadis kalau di zaman para ulama terdahulu, di zamannya Imam Ahmad dan antara sebelum dan setelahnya, maka yang dimaksud dengan ahlul hadis adalah orang-orang yang sibuk mempelajari hadis, yang bergelut dengan hadis, jenenge ahlu hadis. Kalau ahlu nahwu ya orang yang sibuk dengan nahwu, gampang lah asline ngucap ahlu hadis. Ahli tani ya, para orang yang sibuk dengan tani. Ahli dagang ya orang yang sibuk dengan dagang. Demikian juga dengan ahli hadis, ahli hadis. Orang yang sibuk dengan hadis, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Orang yang sibuk atau yang banyak melakukan bidah. Dan pernah lewat faedah bersama Ustaz Abu Mas'ud apa? Ahlus syai' akhasun nasu bihi. Ahlinya sesuatu adalah orang yang paling khusus dengan dia, spesialisnya. Ini faedah, ini definisi ahl secara umum. Ahlus syai' akhasun nasu bi akhasun nasi bihi. Ahlul hadis di zaman Imam Ahmad adalah orang-orang yang sibuk dengan hadis, baik secara riwayat maupun secara pengamalan. Wes tulis, tulis sini sini. Ahlul hadis di zaman dahulu, zaman para ulama dahulu adalah orang-orang yang sibuk dengan hadis, baik secara riwayat maupun dirayah. Riwayatan wa dirayatan, pengriwayatan maupun pengamalan dan pembelajaran. Adapun ahlul hadis di zaman kita ini adalah seluruh orang-orang yang berakidah dengan akidahnya ahlul hadis, berakidah dengan akidahnya ahlul hadis. Walaupun dia bukan seorang pakar hadis. Karena masuk, karena ia tercakup sebagai akhosun nas bil hadis dari sisi diroyah, dari sisi pengamalan. Ia berakidah dengan hadis, ia beramal sesuai dengan hadis, ia beragama sesuai dengan hadis. Ini termasuk akhosun nas bil hadis, tapi dari sisi pengamalan, bukan dari sisi riwayah. Mafhum? Jadi ahlul hadis itu tadi definisinya, beda antara zaman dahulu dan beda dengan zaman sekarang. Sekarang saya tanya, apa ahlul hadis definisinya? Kau bisa lihat. Orang-orang yang sibuk dengan hadis secara riwayat atau diroyah. Apa maksudnya riwayat? Ngeriwayat no, ngapal no. Itu jenenge riwayat rezeki. Jadi hadis dulu dihafal, dicari, dihafal, terus disampaikan, namanya riwayat. Demikian juga dengan kalian semua yang termasuk ahlul Quran, insyaallah menghafal Al-Qur'an. Siang dan malam bergelut dengan Al-Qur'an, termasuk ahlul Quran. Insyaallah semoga saja termasuk ahlul Quran. Dan mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi ahlin fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki ahl, orang-orang khusus di muka bumi ini, yaitu ahlul Quran.
Itu orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, baik secara menghafalnya, maupun mempelajarinya, maupun mengamalkannya, maupun mendakwahkannya. Ini termasuk ahlul Quran. Dan mereka juga termasuk ahlul hadis, karena sibuk mempelajari hadis, sibuk mempelajari as-sunnah, mengamalkan as-sunnah. Dan mereka juga ahlus sunnah lho. Mulai diarani ahlul hadis, diarani ahlus sunnah, diarani ahlul Quran, maka sibuk dengan, dan dia orang yang paling khusus dengan perkara tersebut. Adapun ahlul hadis di zaman kita ini apa? Orang yang berkeyakinan dengan keyakinannya ahlul tulis. Ahlul hadis di zaman kita ini adalah orang yang, setiap orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinannya ahlul hadis, maka mereka juga insya Allah tercakup ke dalam istilah ahlul hadis. Dari sisi mereka lah orang yang gemar, dan mereka lah orang yang menjaga dan memelihara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wes mahum. Jadi harus bisa, pelajaran yang kemarin harus bisa direview lagi. Qala al-muallif hafizahullah, al-wajhu tsamin, sisi yang ke-8, perbandingan yang ke-8, fi man tatamatsalu hadhihi ad-da'wat, pada siapa dakwah-dakwah ini terlihat atau terpraktekkan atau tergambarkan. Tatamatsal hadhihi ad-da'wah fi ath-thaifal mansurah. Adapun dakwah salafiyah adalah terlihat tergambarkan pada thaifah, atau menggambarkan ath-thaifal mansurah, kelompok yang tertolong. Alladhi warada tafsiruha 'anil Imam Ahmad bi annahum ahlu al-hadis. Di mana ath-thaifah al-mansurah ditafsirkan oleh Imam Ahmad bahwasanya ta'ifah al-mansurah, atau kelompok yang tertolong, golongan yang tertolong, ini adalah ahlul hadis, kata Imam Ahmad. Wa shadaqa rahimahullah. Wa hum fi hadzal 'ashr man ya'taqiduna mu'taqad ahlul hadis alladzi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Dan pada zaman ini dakwah salafiyah atau as-salafiyah ini akan tergambar pada siapa saja, terlihat pada siapa saja yang mereka itu berakidah dengan akidahnya al-hadis. Jadi enggak peduli dia orang Saudi, dia orang Yaman, dia orang Indonesia, dia orang, enggak peduli. Siapa saja yang mengamalkan, siapa saja yang berakidah dengan akidahnya al-hadis, maka dia berhak untuk terlekatkan padanya sebagai orang yang mengikuti dakwah salafiyah. Fa in dhama ila dhalika insyghal bil hadits riwayatan wa dirayatan fa huwa khairun ala khair. Semua orang yang berkeyakinan dengan keyakinannya al-hadits, dan apabila ditambah dengan itu ia juga sibuk mempelajari ilmu hadits dari sisi riwayat dan dirayah, maka ini tambah top lagi sebagaimana yang terdahulu. Jadi dakwah salafiyah terlihat pada siapa saja, bisa tergambarkan pada siapa saja yang memiliki keyakinan dan berjalan di atas agama, menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat beliau ridwanullah taala alaihim. Adapun dakwah ikhwaniyah ini tergambar tatamatsalu fi kulli man habba wa dab. Ini bisa terlihat pada siapa saja, manhab bawadab, baik yang mabur maupun yang melata. Ini adalah istilah dalam bahasa Arab untuk sembarang kalir, basa Jawane. Kalau dalam bahasa Arabnya manhab bawadab, baik yang terbang maupun yang merangkak. Min asy'ariyah wa sufiyah wa rafidiyah wa mufawwidiyah. Jadi ikhwan muslimin yang terlihat pada siapa saja,
Asy'ariyah juga ada yang berpemikiran Ikhwanul Muslimin, Sufiyah juga bisa saja membawa pemikiran fikra Ikhwanul Muslimin, Rafidiyah, Rafidah juga pemikiran Ikhwanul Muslimin, semuanya diangkut, semuanya masuk dalam kelompok ini. Mufawidah juga masuk, Kuburiyah juga masuk, wa kuburiyah, semuanya masuk. Yang penting masih sejalan di dalam berpolitik dan satu atap di dalam membangun politik Islam, kata mereka. Adapun masalah akidah, perbedaan akidah ini jangan disinggung. Sebagaimana kaidahnya Hasan Al-Banna, yaitu kita sepakat dalam apa, kita saling tolong menolong dalam apa yang kita sepakati dan saling memberi toleransi dalam apa yang kita perselisihkan. Ini jadi perselisihan akidah, perbedaan manhaj, ini dibiarkan, jangan disinggung, jangan dicuatkan, karena nanti akan merusak barisan, kata mereka. Maka semua diangkut, Kuburiyah diangkut, Rafidah diangkut, yang penting masih sealur dan sejalan untuk berpolitik. Dan ini musyahad sampai sekarang, Ikhwanul Muslimin sampai sekarang ya seperti itu. Di dalam partai mereka bebas siapa saja mau ikut, asal masih sesuai dengan rambu-rambu partai, asal masih sejalan, masih dalam peraturan rambu-rambu politik mereka. Demikian juga dengan jamaah tabligh, kata masalu fi ad apa lagi maca lagi piye ora paham aku. Negara ndi ta iki? Diubandiyin di Paris. Diubandiyin. Boh pokoknya akan terlihat pada Diubandiyin wal Khurafiyin. Nasab pada golongan. Akan didapati, akan tergambar pada orang-orang yang seperti mereka itu, al-khurafiyin, orang-orang tukang khurafat, percaya pada khurafat, was-sufiyin, orang-orang sufi. Ini akan kita dapati jamaah tabligh. Kuburiyin juga didapati, wa ghairihim min asnafil bidah, dan selain mereka dari kelompok-kelompok ahlul bidah. Jadi ini gambaran yang sangat jelas, gambaran dakwah salafiyah seperti apa, gambaran dakwah ikhwaniyah seperti apa, dan gambaran dakwah tablighiyah seperti apa. Adapun gambaran dakwah salafiyah adalah pada siapa saja yang menjalankan agamanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakidah dengan akidah salaf. Qala al-wajhut tasi, sisi yang kesembilan, ayo hadi dakwah aula bisawab, dari dakwah dari tiga dakwah ini mana yang lebih utama, mana yang lebih dekat kepada kebenaran. La syakka wa la raiba annaha aula bisawab, tentu dakwah salafiyah adalah dari seluruh kelompok yang ada adalah yang paling dekat dengan kebenaran. Wa madzaka illa li annaha ittakhadat Alkitab wa sunnah manhajan laha. Demikian itu dikarenakan mereka menjadikan pondasinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kelompok, bukan pemikiran, bukan akal-akalan, bukan arok, tapi yang dijadikan sebagai patokan, yang dijadikan sebagai panutan, sebagai hakim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqat as-salaf nibrasan yuhtada biha, dan juga tariqatnya salaf sebagai nibras dama lentera atau cahaya yang diikuti. Lidha kanat awla bisawab min wairiha, oleh karena itu dakwah salafiyah dari kelompok-kelompok seluruhnya adalah lebih utama untuk kebenaran. Bagaimana tidak, sementara ia menjadikan kebenaran sebagai dalalah, sebagai patokannya Al-Quran dan As-Sunnah.
sebagai jargonnya adalah Quran dan Sunnah, dan juga pemahaman salaful ummah. Sementara Rasulullah SAW menjamin barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya maka tidak akan tersesat, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pemahaman salaful ummah sebagai pedoman hidupnya, maka tentu dia lebih aula dengan kebenaran. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang lain di mana mereka menjadikan patokannya bukanlah Al-Qur'an dan As-Sunnah, terkadang hanya ara, terkadang hanya pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang dibuat-buat. Qala lam yakunis shawab, adapun dakwah ikhwani adalah lam yakunis shawab muhalifan laha. Kebenaran bukan menjadi muhalif sebagai pendamping bagi dakwah ini. Jadi tidak, kalaupun ada benar itu enggak semua tidak jadikan pendamping gitu loh. Dalam sebagian perkara punya benar tapi tidak kemudian mendampingi terus kebenaran sebagai pendampingnya, kebenaran sebagai barang utamanya, sebagai cindramatanya, ini bukan. Karena mereka tidak menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya pedoman. Jadi lam yakunis shawab muhalifan laha. Ini adalah ibarat ungkapan yang benar. Jadi enggak harus mereka itu salah semuanya dalam segala hal, salah tidak. Ada kalanya benar. Ada kalanya benar. Tapi kebenaran ini tidak menjadi pendampingnya. Yang senantiasa mendampingi, yang senantiasa dicari apabila hilang. Berbeda dengan ahlu sunnah, kebenaran adalah dolah. Dolah itu adalah kendaraan, di satu-satunya kendaraan di gurun pasir itu dolah. Ini hilang kendaraan yang mana itu? Hilang uribe. Kalau kita naik satu kendaraan, naik unta di tengah padang pasir, unta kita hilang, ya wis, mana ada harapan hidup. Makanya dipersamakan kebenaran ini dengan dolah. Ketika orang berada di tengah padang pasir kehilangan kendaraannya, ia akan mencarinya kemana saja. Demikian dengan seorang sunni, seorang salafi, menjadikan dolahnya adalah kebenaran. Di mana saja dicari, ke arah mana saja diikuti, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Wa madzaka illa li annaha ussisat atau assasat manhajaha 'alal bid'ah wa 'ala mukhalafati ma kana 'alaihi salafus salih minas sahabat wat tabi'in. Yang demikian itu dikarenakan mereka tidak membangun manhajnya kecuali di atas bid'ah. Karena mereka membangun manhajnya di atas bid'ah dan di atas menyelisihi jalannya para salafun salih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Demikian juga dengan jamaah tabligh, yuqalu fiha ma khilafu dawal ikhwaniyah. Qala al-wajhul ashir, sisi yang ke-10. Makna hizbiyyah hadhihi ad-da'wat. Ini yang penting, ini yang harus diperhatikan ini. Arti dari pengkelompokan kelompok-kelompok tersebut atau makna kelompok di dalam pandangan mereka atau sisi pengkelompokan mereka itu seperti apa. Adapun dakwah salafiyah dalam seputar masalah kelompok, ini perhatikan, ad-dakwah salafiyah laisat hizban. Ahlu sunnah wal jamaah atau salafi atau dakwah salafiyah ini bukan satu kelompok bil ma'nal asri, dengan makna yang modern yang kita pahami, min kauniha qomat walaha adwiyah wa majlis wa a'dha wa muassisun. Bukan suatu kelompok yang bermakna ia memiliki anggota, memiliki keanggotaan, susunan adwiyah itu apa? Organ, bukan organisasi. Dan juga enggak, bukan majlis yang khusus, wa a'dha, memiliki a'dha, memiliki anggota, wa muassisun, memiliki ketua-ketua. Ini enggak ada seperti itu. Wa yu'aqidul wala wal bara fi bunudil hizb wa masyabadal. Dan juga dakwah salafiyah tidak membangun, tidak mengikat
Al-wala wal bara, loyal dan benci di atas ikatan-ikatan kelompok dan apa yang semisal dengan itu. Kita tidak mengingat kelompok kita sugihan, kelompok sugihan, maka kita loyali, selainnya kita benci. Atau kelompok fulani atau alani, tidak, tidak ada seperti itu. Ahlussunnah wal jamaah tidak ada seperti itu. Tidak membangun wala wal baroknya di atas kelompok, di atas hizb. Jadi kalau yang dimaksud ahlussunnah itu kelompok seperti ini, tidak. Paham? Wa innamal maqsudu annahum hizbun bil ma'na lughawi. Tapi kalau yang dimaksud dia adalah kelompok makna bahasa, ya iya, ini yang saya yang dari dulu saya jelaskan, ya ini. Kalau dikatakan dia kelompok punya orang, punya anggota di dalamnya, ada orang-orangnya, ya tentu jenenge urip ning donya gak ana perkumpulan iki piye. Sapa wae ahlussunnah iku fulan dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya pasti ada orangnya. Ya pasti ada perkumpulannya, ya pasti ada komunitasnya, ya pasti ada. Jangan ini pemikiran kok, ya mesti ono sing ngerumpul dek kok, dek kono. Namanya pemikiran pasti ada yang berkumpul pada suatu pemikiran tersebut. Maka ini adalah hizab makna lugawi, makna secara bahasa, kelompok secara bahasa. Ya pasti, ya harus ada. Ngono wonge kok gak ono kelompok piye, ono ndas-ndase, ya mesti. Ada orang-orangnya, ya pasti dikatakan kelompok firqoh, maka dikatakan al-firqoh an-najiyah atau ifa al-mansur, dikatakan ta'ifas, kelompok, segerombolan, sekumpulan. Apalagi ini makna lugawi, makna secara bahasa wong ngumpul di kono sepemikiran atau seopo jangane ya sepokoknya sejalan, sekeinginan, ya sepokoknya ini yang dari dulu saya jelaskan waktu pertanyaannya siapa? Pak Fathur Rahman itu, apakah ahlussunnah juga kelompok? Ya kelompok kalau dimasukkan makna bahasa. Nek kono ana sapa ya ana Rakim, ya ana fulan, ya ana fulan. Kok gak kelompok piye? Ya kelompok. Tapi bukan hizab secara istilah yang kemudian ada ketuanya, ada anggotanya, ada pimpinan pusat, pimpinan cabang. Ini tidak seperti itu. Dan juga tidak membangun walak wal baroknya di atas kelompok, tapi di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Terus sekarang kalau ada pertanyaan, terus kalau gak salafi kok kamu gak kamu kawani, berarti membangun kawan dan benci di atas kelompok berarti. Kalau gak salafi kok gak kamu kawani, kalau salafi kok kamu kawani, jawabannya bagaimana? Katanya tidak membangun loyal dan benci di atas kelompok, kok kalau salafi, kalau gak salafi kok dibenci? Siapa yang jawab lagi? Katanya enggak loyal dan benci dengan kelompok. Kok kalau enggak salafi kok dibenci? Kan salafi bukan? Tapi kok ini dikategorikan uang apa jenenge salafi kok zaman dia enggak salafi? Gini loh. Kenapa kalau orang enggak salafi kok dibenci? Lah dia dikatakan enggak salafi itu kenapa? Nah, karena dia keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, pemikirannya pemikiran rancau, pemikiran yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara orang yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah ya harus dijauhi atau dibenci. Dan ini termasuk membangun wala wal barok di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena salafi itu bukan kemudian nama embel-embel tok, bukan. Salafi itu ada hakikatnya, ada prakteknya, ada amalnya.
lain dengan organisasi-organisasi yang lain. Nek pokoke jenenge wis organisasi iki, mbon jerone piye wae nek apan dhek iku sing penting iku ya dikonconi. Nek Salafi apakah seperti itu? Bukan dan tidak. Nah, inilah bedanya. Mesok ngaku Salafi ping 1000 nek apan amalane elek, amalane ahlul bidah. Ya tetap dikatakan tidak salah. Tidak Salafi. Tetap dibenci, tetap dia menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, inilah bedanya firqah Ahlussunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang lain. Kalau firqah-firqah yang lain asal masih organisasinya, asal masih punya kartu anggotanya, entah isinya apa saja, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah ataukah tidak, ini tetap dibela dan dikawani. Inilah bedanya. Adapun Salafi tidak ada seperti itu. Tidak ada kartu anggotanya. Tidak ada identitasnya, enggak ada KTP-nya. Identitas Salafi ya amal perbuatan seseorang itulah identitasnya. Jadi enggak ada embel-embelnya, enggak ada nempel di bajunya, enggak ada. Enggak ada baju khasnya, enggak ada. Sebagaimana organisasi-organisasi yang lain ada baju kebanggaan, ada baju dinas, ada baju khususnya, tidak ada. Oleh karena itu, jadi sebenarnya membangun walak wal barak di atas Salafi ataukah bukan Salafi ini hakikatnya adalah kembali membangun walak wal barak di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa dia tidak dikatakan Salafi? Saya tanya, apakah karena dia enggak punya embel Salafi? Apakah karena dia enggak punya baju Salafi? Tidak, tapi karena amal perbuatannya menyelisih Salaf, menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia dikeluarkan dari As-Salaf. Dan apabila dikeluarkan dari As-Salaf, maka dia menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dijauhi. Dan dibarok sesuai kadarnya. Inilah bedanya. Ini biar kita paham makna Salafi. Makna firqah, Salafi itu firqah seperti apa? Dan bedanya firqah Salaf dan firqah yang lain. Kalau Salafi dikatakan firqah, dikatakan kelompok, dikatakan hizb, ini hanya makna bahasa ya, karena ada anggota ya, karena ada memang kadana, karena ada orangnya. Kok enggak ada anggota gimana? Ya ada. Tapi berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan ini yang dari dulu saya jelaskan, baru dapat penjelasan yang gamblang di sini. Kelompok dikatakan kelompok itu makna bahasa. Cuma saya dulu kesulitan enggak bisa mengungkapkan. Pokoknya ada ya mesti kelompok jenenge ono wonge, ono ndase, ono. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada dari sebagian kaum muslimin ada beberapa orang yang pergi untuk jihad. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'ifah, ya kan memang ono wong-wonge kok ta'ifah piye. Tapi itu makna geng secara geng atau hizab, atau itu hanya makna secara bahasa, tidak secara istilah. Karena secara istilah tidak ada hizab, tidak ada tahazzub di dalamnya. Jadi ini makna kelompok salaf atau firqah salaf. Ia hanya makna secara bahasa, karena pemakaian bahasa. Ini kan istilah kelompok, menjadi istilah apa misal? Ini gak dewek gak bahasa kelompok, bahasa apa terusan? Apa mau soalnya bahasa kelompok? Wong-wong ngono. Wong-wong. Orang-orang, jangan kelompok. Ini gak bisa. Kita harus pakai bahasa kelompok. Nah, inilah makna lughawi, makna secara bahasa, karena kita memang harus menggunakan bahasa itu, bahasa kelompok. Kalau enggak dikatakan kelompok, dikatakan apa? Orang-orang. Wong-wong ngono ae, gak kelompok, wong-wong. Enggak bisa. Harus tetap memakai bahasa hizab atau ta'ifah atau firqah. Annahum jama'atun ijtama'u 'alal kitab was sunnah wa fahmi salafil ummah. Demikian juga bedanya
berkumpulnya mereka, mengelompoknya mereka, ngelumpuk, bahasa Jawa nih, kelompok, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, ngelumpuk, berkumpulnya mereka, itu bukan identik dengan tempat, bukan identik dengan desa, bukan identik dengan lokasi, tidak. Tapi identik dengan pemikiran, dengan pemahaman yang satu, yaitu pemahaman salaful ummah, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Dari situlah dikatakan wal jamaah, ahlul jamaah, karena ijtama'u alal alal haq, karena mereka berkumpul di atas kebenaran, bersatu di atas kebenaran. Itu makna al jamaah, lanahum mujtami'un atau ijtama'u ala al haq, dan mereka menyerukan persatuan, tidak pernah membuat perpecahan dan mengkotak-kotak manusia. Karena itu dikatakan al-jamaah ahlus sunnah, karena mereka komitmen dengan sunnah, dan dikatakan al-jamaah karena mereka mujtami'una alal haq. Fahum yumathiluna haqiqata hizbillah, qala ta'ala ala inna hizballahi humul muflihun. Maka mereka mempraktekkan hakikat, mereka menggambarkan hakikat Hizbullah, dikatakan kelompoknya Allah ini siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ketahuilah sesungguhnya kelompoknya Allah, merekalah orang-orang yang menang." Terus siapa kelompoknya Allah di sini? Kelompok di sini apakah kelompok secara istilahi atau lugawi? Lugawi. Wa yu'aqidul hubba wal bughdha indahum fi dhatillah la ghair. Dan mereka mengikat kecintaan dan kebencian itu hanya dalam karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ras, bukan karena kelompok, bukan karena pemikiran, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun dakwah ikhwaniyah annahum hizb bil makna al istilahi, mereka adalah kelompok dengan makna istilahi. Al-madmum allati waradat in-nusus bitahdhir min iqamatiha fahum lahum muassisun wa irul rasul wa adwiya wa majlis wa a'dha wa tandim sirri wa masyaba dhalik. Maka kelompok ikhwaniyah ini adalah lain, kelompoknya adalah secara istilahi, di mana ini adalah tercela. Mereka bikin partai khusus, mereka ingin langkah khusus, mereka bikin gerakan khusus yang telah datang nas-nas untuk mentahdir mereka. Mereka memiliki ketua-ketua selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki anggota-anggota, memiliki majelis, memiliki tandim sirri, memiliki langkah-langkah rahasia, tandim sirri, misi-misi rahasia. Wa masyaba dzalika min aqdil wala wal bara fi bunudil hizb, dan apa yang selain daripada itu, yaitu membangun loyal dan benci di atas rambu-rambu kelompok. Wa fi dawat yasqasim, dan juga pada figur-figur mereka. Demikian juga jamaah tabligh juga seperti itu. Qala al-wajhul hadi asyar, sisi yang ke-11, ila madza tas'a hadhihi ad-da'wat, kepada apa dakwah, tiga dakwah ini melangkah. Qala ad-da'wah salafiyyah tas'a li iqamati dinillahi ta'ala fi ardihi min aqidatin wa ibadatin wa suluk wa tahkim li syarihi wa ittiba'in li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah itu berjalan melangkah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di bumi, di muka bumi, dari akidah, ibadah, suluk, dan juga menjadikan syariat Allah dan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya hukum, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah misi. Misi mbek visi bedanya apa? Aku sering misi mbek visi. Misi itu jalan, visi gak kuali. Misi itu
Peran tugas yang diemban. Kalau visi, oh gitu, visi itu jangka panjangnya. Siapa mana yang bekas-bekas sarjana ya itu. Apa belum ya? Misi dan visi. Utama, tujuan akhir. Misi, membawa misi. Misi, masih pokoknya ngono lah. Nyapa dibahas. Jadi misi dakwah, misi dan visi. Mbok pokoknya ngono lah, kurang ngerti mbok apa misi visi. Tujuan atau langkah yang ditempuh oleh dakwah salafiyah adalah untuk menegakkan agama Allah. Makanya dengan cara belajar. Tablik ono to belajar kok ngene. Belajar maca kitab ngono, mahamno wong, minterno wong ono ta? Sing tahu sapa? Hah? Pripun, Mas? Ono to, Mas? Visinya itu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, memahamkan manusia, mengentas mereka dari kesesatan, meluruskan akidah ono to, Mas? Maca kitab ngono. Enggak lah orang, kabar jak kurut cuy. Demikian juga ikhwan, ikhwan muslimin. Apakah ada kemudian mempelajari kitab tafaqquh fi dinillah, memahami agama Allah, tujuannya supaya paham agama Allah. Nenek ono, silahkan dibawakan datanya. Ada mundakwah salafiyah ini misinya tas'a liqamati dinillahi ta'ala fi ardihi min aqidatin wa ibadatin wa suluk wa tahkim li syarihi wa tiba' li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Inilah misi dan visinya dakwah salafiyah. Tujuan utama, dan ini tujuan, dan ini misi para rasul. Misi para rusul, para anbiya ya ini. Wa bidzalika taqumu ad-daulah al-islamiyah, dan dengan itu negara Islam akan berdiri. Tanpa itu bagaimana negara Islam bisa berdiri? Cuma mimpi belaka. Mendirikan negara Islam tanpa menguatkan akar-akarnya, tanpa membenahi umatnya, ini hanya sekedar mimpi. Ini sekedar mimpi. Qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dari di antara kalian dan beramal saleh, akan menjadikan mereka khalifah atau memberikan istikhlaf khilafah di muka bumi. Kemantapan di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang-orang yang sebelum mereka, dan akan memantapkan agama mereka yang Allah ridhai, dan akan mengganti setelah rasa takut dengan rasa aman, yaitu mereka menyembahku, tidak mensekutukan denganku suatu apapun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditahqiq dulu imannya, diluruskan dulu imannya, dibenarkan dulu amalannya, baru akan dapat hasil istikhlaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ora kok moro-moro gila istikhlaf dhisik. Ngedekno negara Islam sik gek menahi wong. Wale. Janji Allah Subhanahu wa taala di ayat ini jelas. Allah akan menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dulu iman sik. Beramal soleh dulu. Diluruskan dulu imannya, akidahnya diluruskan dulu. Baru akan mendapatkan hasil yang manis. Bukan mencari istikhlaf atau mencari khilafah dulu, baru nanti dibenahi orang-orangnya. Ini kebalik. Adapun dakwah ikhwaniyah maqamat illa lil wusul lil hukum fahiyya dakwatun sia-sia. Ini dakwah politik. Tidaklah ia tegak kecuali hanya untuk sampai kepada mencari kursi.
Maka ini adalah dakwah politik walihada tajma'u tahtaha kullu man habba wa dab. Oleh karena itu, karena misinya cuma ingin mencari kekuasaan untuk membangun politik, karena itu berangkat bersama dakwah ini man habba wa dab siapa saja. Fi sabilil wusul ila ghayatihal mauhumah. Agar bisa mencapai, menggapai kepada tujuan mereka, mauhumah yang angan-angan belaka, mauhum cuma sekedar mimpi. Wa kama qila faqidus syai' la yu'ti, dan sebagaimana perumpamaan dikatakan seorang yang enggak memiliki sesuatu enggak mungkin bisa memberinya. Wong dia enggak tahu, dia enggak memiliki akidah yang benar, tidak mengusahakan akidah yang benar, tidak memiliki Islam yang benar, bagaimana mau mendirikan daulah Islam? Wong Islam gak duwe. Gak duwe Islam, gak paham agama, gak paham akidah yang benar, terus apa yang mendirikan daulah Islam? Daulah Islam cap opo? Faqidu syai' la yu'ti, seorang yang gak memiliki sesuatu gak mungkin bisa memberi. Gak paham tentang akidah Islam, gak paham tentang agama Islam, terus mau mendirikan negara Islam terus, iki masuk akal. Makanya dikatakan faqidu syai' la yu'ti, yang gak memiliki sesuatu gak mungkin bisa memberi. Demikian juga ad-da'wah tablighiyah juga sama, da'watun sufiyah kholisoh. Kalau tablik adalah murni, isinya adalah tasawuf sufiyah. Tas'ali ta'limin nas al-bid'ah wal khurafah. Hanya berusaha mengajarkan manusia kebid'ahan dan khurafat. Bagaimana tidak? Oh, enggak paham. Enggak punya ilmu. Moro-moro maca buku terus diwajar nang wong awam, diwaca nang masjid-masjid. Enggak ngerti sih diwacane iku mbuh hadis dhaif, mbuh hadis sahih, mbuh hadis maudhu. Pokoknya diwacakno. Makanya ini termasuk menyebar bid'ah, menyebar khurafat, menyebar syirkiyat, bahkan enggak tahu apa yang dia baca, apa yang diajarkan enggak tahu. Tidak membangun semua itu di atas al-ilm. Tsumma hum aghani min ahli al-bid'ah jami'an fi khandaqin wahidin. Di dakwah salafiyah. Kemudian mereka bersama ahlul bid'ah yang lain ini pada khondak, parit yang sama, pada barisan yang sama, yaitu di dakwah salafiyah memusuhi dakwah salafiyah. Ini sama, walaupun kelompok mereka berbeda, tapi kalau sudah memusuhi ahlus sunnah, ini bareng-bareng. Ini antiknya. Walaupun nama-nama mereka berbeda, tapi kalau sudah nyerang ahlus sunnah, iso bareng moro-moro. Tiba-tiba menjadi kawan semua untuk melawan dakwah salafiyah. Wa ma hadithatu kunar anna bibaid, dan tidaklah kejadian di Kunar dari kita tidaklah jauh atau belum lama. Sebagai saksi dalam hal itu, mal ilm annahum mutanahiruna fi ma bainahum, padahal mereka juga di antara mereka adalah saling memusuhi atau saling tidak setuju, tapi mereka bisa tiba-tiba menjadi satu ketika memusuhi ahlus sunnah wal jamaah, padahal aslinya mereka saling musuhan. Tapi ketika memiliki satu tujuan yang sama untuk memusuhi dan melumpuhkan ahlus sunnah, ini mereka bersatu. Ini 11 sisi perbandingan antara dakwah salafiyah, dakwah ikhwaniyah, dan dakwah tablighiyah. Selesai kita dalam perbandingan ini, insyaallah pertemuan berikutnya mungkin tinggal satu pertemuan lagi kita selesaikan sisanya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adan bi. Ana.